Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat pagi Malaysia. Alright, kita bertemu lagi di hari ketiga. Hari ketiga larangan pergerakan terhad. Aduh, hari ketiga dah ni. Dan saya berada di Elite Highway ya. Yang tak ada sipil ke kesas. Sipil insya Allah ni. Selalunya di sini kau jam dan di bawah ni penuh kereta. Tapi tengok ni ya, dah kurang, tak ada orang sangat. Jadi insya Allah pun dah tengok tak ada jam sangat. Untuk pahal di bawah tu memang agak kurang. Dah mula berkurangan. Hari ketiga dah nampak kan. Nampak dah mula berkurangan. Harap-harapnya semua boleh mematuhi arahan yang untuk tinggal kat rumah kan. Sebab tengah cuti duduk rumah lah. Tak payah berjalan kan. Jangan menyebok saya lah ni. Bagi kami buat kerja ni, nak hantar barang. Okay. Memang jalan clear oh. Pasar raya pun dah kurang orang oh. Giant tak banyak kereta, selalu je penuh parking, tak penuh. Tapi masih ada lagi, ada sebenarnya yang degil ni. Masih ada yang degil. Yang degil tak ramai lah. Saya harap sempat dalam esok lusa mungkin bercapai 80% ya, yang mematuhi arahan ya. Dan sekarang ni buat ada 70% ya, yang mematuhi arahan ini. Yang lagi 40% tu degil. Dan elok lah tangkap masuk kat stadium, campak kat stadium ni. Dan isyak kunci dalam kumpul yang ramai tak sangat jalan kan. Hari semalam saya pergi ke Melaka. Memang saya terkejut. Ada makan kedai eh, boleh makan. Cuma saya tak rakam lah. Saya rakam lah bahan bukti tu. Ya ni. Ini antara laluan-laluan yang orang kata heavy lah. Waktu pukul 10-20 pagi macam ni kan, memang heavy lah. Tapi kali ni ha, tengok ni, boleh tengok lah, agak berkurangan. Saya rasa macam kerja je hari raya tu lah. Hari raya macam ni lah, kereta kurang ya, clear jalan pun clear. Aku rasa macam kerja di hari raya. Aduh. Okey, ini ya salah satu lokasi ya yang selalu jam. Ni daripada Subang, Susu Subang hingga ke Susu Kota Damansara. Di sini selalu memang jam. Apa tengok rakaman-rakaman saya yang lalu lepas-lepas, dah saya ambil gambar sini, mesti confirm jam. Memang susah lah tak jam. Tapi kali ni tengok tinggi lah. Clear. Selalu sini. Ya Allah, mampus nak lepas kan. Memang banyak ya, slow gila je tadi. Tapi hari ni pakai auto cruise, tak payah tekan minyak. Brake pun tak bijak. Memang lancar je. Seronok tu lah. Kalalah macam ni selalu kan, seronok. Tapi 14 hari je. Duduk lah rumah. Yang mana duduk rumah, duduk rumah. Jangan keluar-keluar. Kerana anda mampu mengubah. Okay, saya nak ulas sikit pasal coronavirus lah. COVID-19. Okay, kita ni dalam fasa kedua tu. Gelombang kedua. Itu yang banyak pasal kami pun sekarang eh, bekerja dibekalkan ni sarung tangan. Ni nampak eh, sarung tangan getah pun ada tu ni. Dah ada. Lepas tu tutup muka dah ada. Cuma apa ni, what apa stand saya jemput tak kena tarung air tu. Itu dia tak bekerja, tak ada tak bagi. Dia bagi sarung tangan. Habis nak sarung tangan. Risiko lori ni sebenarnya bersetinggi. Kami ni menghadap dengan tol, dengan macam-macam kan. Memang risiko tinggi menghadap orang ramai, hadap dengan pelanggan. Kita tak tahu diorang dia ada jangkitan tak, atau tidak. Tak nampak kan. Memang berisiko. Macam nak henti-hentian, kami nak singgah hentian pun tak berani. Haiti pun tak berani singgah hentian. Terus itu yang takut je lah. Pasal baru-baru ni kan
orang balik kampung ramai-ramai. Itu yang kita risau tu, kita tak tahu siapa yang kena, siapa yang ada, siapa tak ada. Buat yang ada tu, dia pergi masuk kat KL, pergi tandas, pegang-pegang ni, yang kita pun tak pegang pula. Ha? Tak pasal-pasal kena. Itu yang tak berani saya nak singgah. Memang kadang-kadang memang lapar. Sepanjang saya nak balik memang lapar. Nak berhenti tak berani. Terus je lah. Aku nak dia buat kan. Okay lah, rasanya saya akan sambung balik bila saya sampai dekat Rawang nanti.